Assalamualaikum orang muda semua, apa khabar? Saya Fendi Ahmad. Kita kalau 20 tahun lepas kita bangga Malaysia kita, kita Malaysia boleh, segala-galanya boleh. Itu 20 tahun lepas, Malaysia negara yang amat popular. Saya membesar, adik-adik semua membesar Malaysia boleh apa semua. Tapi hari ini pun kita nampak Malaysia kita boleh juga. Saya rasa kita 10 negara tertinggi corruption. Indeks persepsi rasuah Malaysia semakin hari semakin turun. Dan kita takut tak lama lagi, kalau sebelum ni, saya takut orang-orang muda kena ingat, kalau 20 tahun lepas orang Indonesia datang ke Malaysia, bibik jaga kita. Dengan keadaan pada hari ini, tak mustahil lagi 15 tahun, 10 tahun lagi orang Malaysia terpaksa jadi bibik. Kenapa? Kita kena ingat fakta terbaru menunjukkan bahawa 3 daripada orang yang habis degree kat Malaysia ni, Satu tak ada kerja. Lepas tu kita kena ingat, orang-orang muda semua, kita habis belajar. Kalau zaman dulu habis belajar, kerja dah menunggu kita. Tapi hari ni kerja tak menunggu kita. Yang menunggu kita ialah hutang PTPTN. Dan kita kena ingat, kos belajar makin lama makin tinggi, hutang PTPTN keluar je universiti, kerja tak dapat, tapi kita dah ada RM50,000 hingga RM60,000 hutang PTPTN. Jadi soalan yang saya nak tanya pada semua orang-orang muda pada hari ni, bila, adakah kita rasa keadaan kita pada hari ini makin senang ataupun makin susah? Hutang, kalau dulu kita beli kereta, hutang kereta 3 tahun boleh settle. Lepas tu 5 tahun. Lepas tu 7 tahun. Sekarang kereta 9 tahun hutang baru habis. Saya takut orang-orang muda, by the time you habis bayar hutang kereta 9 tahun tu, kereta tu pun dah mereput, dah tak boleh guna lagi. Dan ada kemungkinan tak lama lagi hutang kereta bukan 9 tahun, tapi dia mungkin akan jadi 11 tahun ataupun 13 tahun. Dan sekarang ni hutang rumah minimum 35 tahun. Saya takut kita akan jadi macam Jepun ataupun Hong Kong, di mana hutang rumah, ayah meninggal dunia, hutang rumah tu akan bawa kepada anak dan mungkin generasi kedua, ketiga. Keadaan ini akan berlaku kalau kita terus menyokong satu sistem pemerintahan yang dah memberi hutang negara kita hampir RM800 bilion. Dan kalau kita tak melakukan sesuatu, ada kemungkinan negara kita akan mula kenal dengan perkataan bukan bilion tapi trilion. Trilion tu bermakna 1,000 juta ke 1,000 bilion ke atas. Soon, very soon. Ia akan capai sebab hutang kerajaan kita saja dah RM800 bilion. Dan kalau kita tidak melakukan perubahan dalam masa 1 tahun ni, ini bukan tipu tapi fakta, hutang negara kita akan jadi trilion. Dan pada masa itu, orang kata jangan sampai kampung kita tergadai. Dan satu je ingatan saya, kita kena ingat, kita kena pilih pemimpin yang betul-betul amanah, jujur. Kerana kalau dulu kita percaya pada konsep harapkan pagar, pagar makan padi, tapi zaman sekarang ni ada satu peribahasa baru, iaitu bagaikan Dracula menjaga tabung darah. Bagaikan Dracula menjaga tabung darah ni bermakna apa? Adik-adik yang kawan-kawan semua, orang yang kita bagi amanah pada kita, dia dah tak makan, bukan seperti pagar, apa, harapkan pagar-pagar makan padi, tapi bagaikan Dracula menjaga tabung darah ni, maknanya apa? Makin lama, bukan setakat dia tak amanah, tapi menyebabkan rakyat kita makin lama, hidup kita makin lama makin susah. Dan saya takut lama-lama kita hanya jadi rakyat di sebuah negara yang tak ada apa-apa pun yang boleh kita banggakan untuk anak cucu kita nanti. Jadi kesimpulannya, perubahan berada di tangan kita semua. Jangan kita dituduh oleh anak cucu kita nanti sebagai pengkhianat negara. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Okay.